Gak ada urusan. Sini pak, tempat panggil saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil curian. Datang ke kantor kami. Darah saya mendidih itu. Saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Kasus penarikan paksa mobil Clara Sinta oleh debt collector berbuntut panjang. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran memerintah anggotanya untuk menindak tegas debt collector dan perusahaan leasing yang masih melakukan tindak kekerasan. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan. Tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada, ngomongnya kasar. Termasuk yang order itu, siapa itu perusahaan leasing yang order itu. Nggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan. Menteror orang, nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Menurut Fadil, jajaran reserse jangan hanya berhenti pada penindakan para debt collector arogan, tetapi juga kepada pihak perusahaan leasing yang memberikan perintah. Fadil pun secara tegas menyampaikan tidak boleh lagi ada debt collector yang menggunakan kekerasan dan melakukan aksi premanisme. Di sisi lain, Kapolda Metro Jaya juga geram melihat anggotanya dimaki-maki oleh para debt collector. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Sebelumnya, selebgram Clara Sinta melaporkan peristiwa perampasan mobil oleh kawanan debt collector ke Polda Metro Jaya pada Senin 20 Februari 2023. Clara menjelaskan peristiwa perampasan tersebut bermula ketika sopir keluarganya dihampiri oleh puluhan debt collector ketika tiba di parkiran apartemen yang dihuninya pada 8 Februari 2023. Saat itu, kawanan debt collector tersebut langsung merampas kunci mobil dengan alasan pemilik kendaraan menunggak pembayaran cicilan. Setelah dicek, ternyata BPKB itu digadaikan oleh mantan suami Clara. Menurut Clara, dirinya sempat mengajak pihak debt collector bernegosiasi untuk tidak langsung menarik kendaraannya dan menunggu kedatangan keluarganya. Namun pihak debt collector menolak permintaan tersebut. Bahkan, para debt collector juga membentak-bentak polisi bernama Evin yang datang untuk berusaha membuka ruang mediasi. Gak ada urusan, ini pak, tempat panggung saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil curian. Saya udah ngasih. Datang ke kantor kami. Wey, mau selesai ke kantor kami. Apa ini? Gak ada urusan buat saya. Takut ini kalau orang musik begini ya. Udah, tinggal jalan. Ayo. Clara kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Metro Jaya dengan pasal 365, 368, dan 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan, laporan yang dilayangkan pada Senin 20 Februari 2023 itu kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Truno Yudo mengatakan dalam penyelidikan laporan tersebut, penyidik juga akan mengusut dugaan kekerasan yang dilakukan para debt collector terhadap pelapor dan juga petugas kepolisian. Menurut Truno Yudo, anggota kepolisian yang saat itu berada di lokasi kejadian berusaha menjadi penengah permasalahan kedua belah pihak.